Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan bahas gimana sih cara download video yang ada di Pinterest menggunakan aplikasi Telegram. Jadi buat kalian yang belum download atau belum punya aplikasinya, silahkan di download dulu ya. Namun buat kalian yang mau tahu gimana sih cara download video yang ada di Pinterest tanpa menggunakan aplikasi, kalian bisa tonton video aku sebelumnya yang ini. Nah, kalau cara download gambar kan kalian bisa klik gambar dan klik titik 3, kemudian klik unduh gambar dan gambar akan tersimpan ke galeri. Namun, untuk cara mendownload videonya ini, teman-teman harus menyalin tautannya dan memasukkan ke sebuah website. Namun, di sini kalian nggak perlu menggunakan website, tapi bisa menggunakan aplikasi Telegram. Di sini aku cari videonya. Terus aku klik videonya dan aku klik titik 3 di yang pojok kanan bawah ini, klik salin tautan dan langsung masuk ke aplikasi Telegram. Setelah teman-teman buka aplikasi Telegram, langsung aja ke kolom pencarian. Cari di kolom pencarian ini Pinterest, terus search. Nah, yang itu yang atas ya teman-teman, yang Pinterest download. Kalian tinggal klik aja. Sebentar, nah ini dia. Terus klik start dan kita tunggu balasan. Kalau udah, langsung kita tempel link yang sebelumnya udah kita salin. Terus kita send. Kita tinggal tunggu aja balasannya. Nah, kalau udah seperti ini, videonya artinya udah lagi dikirim ke kita. Langsung aja diklik. Kalian bisa cek dulu videonya udah benar atau belum. Kalau videonya udah benar, teman-teman cari aja tombol yang sekiranya tulisannya itu save ke galeri atau save ke handphone. Terus kalian cek di galeri kalian udah tersimpan atau belum. Jika belum, kalian bisa save ulang. Jika sudah, bisa dilihat lagi ya teman-teman itu videonya mulus atau enggak. Nah, segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan like juga video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.